Hatiku seolah teriris pedih. Tawa seakan sirna. Sedih, pilu yang menjelma. Tatkala kulihat suasana, tatkala kulihat suasana tercinta tak berdaya. Haruskah aku menjerit seluas samudra setinggi langit? Tidak, aku harus kuat menahan gejolak yang merapat. Lihatlah kakakku tak berdaya, duduk didudukin, makan disuapin. Dia sudah tak berdaya, lemas, sakit, pedih dan ngilu yang terasa di badannya. Hanya bisa merintih, kakakku hanya bisa merintih dan menangis. Mungkin dalam dirinya, dalam hatinya berdoa, ingin dia sehat kembali. Ya Tuhan, ibuku pun telah tiada meninggalkanku sudah lama. Aku hanya bisa menatap dan meratap batu nisannya. Hanya air mata dan hanya sepatah doa untukmu ibu. Engkau adalah orang yang aku cinta selama ini. Engkau telah pergi meninggalkanku karena Allah lebih sayang kepadamu ibu. Semoga Allah memaafkanmu ibu. Aku rindu padamu ibu. Terima kasih atas segala yang telah engkau persembahkan, yang telah engkau berikan selama hidupmu kepadaku. Semoga nanti suatu saat, di akhir hayat, di akhir dunia ini, kita akan bisa bersatu kembali. Terima kasih ya Allah atas segala hidup dan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami. Semoga kelak nanti kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.